kemarin dan hari ini, dan kemarin kita sempat berdiskusi panjang lebar dan akhirnya tetap untuk chemistry-nya. Jadi kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu untuk membangun talenta-talenta anak muda di Indonesia Timur. Khususnya Binar akan menjadi salah satu expert untuk mengembangkan talenta digital. Dan kita juga merasa di Indonesia Timur ini kita masih banyak yang perlu untuk dikembangkan, khususnya di industri digital. Kenapa di Yogyakarta? Karena waktu saya membangun tim teknologi di Gojek 2015 itu saya terbang ke Jogja, dan di situ saya melihat banyak sekali potensi anak-anak Indonesia yang tidak terlihat gitu kan. Dan akhirnya di Jogja itu saya hire sekitar 70 talenta digital di Jogja untuk bantu ngebangun Gojek saat itu. Jadi marilah kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama antara Binar dan Kala Group. Silakan untuk rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar. Dan kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Sudah cukup dengan hari ini. Kami persilahkan juga.